بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين para pemirsa Hadit TV yang saya cintai, para pecinta Ahlul Bait, Alaihim Ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bayangkanlah situasi Ketika Amirul Mukminin berada di tengah-tengah kita, lalu kita mengajukan pertanyaan atau berdialog dengan Amirul Mukminin tentang urusan dunia dan akhirat kita. Pasti kita akan mendapat pencerahan. Kesempatan itu tidak bisa kita raih, tetapi kita seakan-akan bisa berdialog dengan Amirul Mukminin dengan mengikuti dialog Imam Ali beserta sahabat-sahabatnya. Di antara sahabat Imam Ali yang juga menjadi saksi dari kecintaannya kepada Imam Ali karena ia meninggal syahid adalah Kumail bin Ziyad yang karena kedekatannya dengan Imam Ali Kumail bin Ziyad dititipi doa yang sampai sekarang kita amalkan sebagai sebuah kenangan indah, tanda yang penting dari kehadiran Kumail bin Ziyad di dunia ini. Jadi, satu sehari terjadilah dialog antara Kumail dengan Imam Ali. Ya, Amirul mukminin. Al-abdu yusibu dhanba fayastaghfirullahu minhu fama istighfar Wahai amirul mu'minin Ada orang yang berbuat dosa kemudian dia istighfar Lalu apa batas-batas istighfar itu? Imam berkata ya benaziyad at-taubah Batasnya istighfar itu adalah taubah saya sudah melakukan itu kata kumain. Lah kata imam belum. Fakifa gimana kok masih belum? Inna al-Abda ida asobadan ban yaqool wa astaghfirullah bi tahriq tahriq. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia ditimpa dosa dia berkata astaghfirullah dan istighfarnya itu dengan gerakan. Gua apa ini maksud dengan gerakan ashfatani walisan dengan gerakan lidah dan bibirnya dan ia setelah itu harus menyusulnya dengan hakikat taubat yang sebenarnya gua melakukah apa hakikat taubat yang sebenarnya tasdiqun fil qalbi Yang membenarkan dalam hati wa idmaru alla yauda ila dhanbi alladhi istaghfara minhu dan dia berniat di dalam hatinya untuk tidak akan kembali lagi kepada dosa itu dosa yang untuk itu ia istighfar fa idza fa'altu dzalik fa ana minal mustaghfirin Apakah kalau saya lakukan itu, apakah saya termasuk juga orang yang istighfar? La, kata Imam Ali. Tidak. Fa kata Kumail. Bagaimana kau masih belum masih belum juga disebut istighfar? Lianna kalam tablugh ilal asli ba'd. Karena engkau sesudahnya belum sampai kepada asalnya, kepada pokoknya. Faaslul istighfar mahwa kalau begitu apa pokok dari istighfar itu qala kata imam arruju ila taubah minad dhanbi alladhi istaghfarta minhu wa hiya awalu darajatil abidin wa tarku dhanbi yaitu engkau kembali lagi bertaubat dari dosa yang engkau istighfari itu mengingat dosa itu kembali dan berjanji di dalam hati untuk meninggalkan dosa itu selama-lamanya. Dan itu adalah derajat ahli ibadah yang pertama. Wal istighfar ismun waqi'un lima'anin sittin. Istighfar itu hakikat maknanya itu ada enam. Dalam riwayat lain, Imam Ali menemukan seseorang sedang istighfar. Kata Imam Ali, Sakilat ka umuk. Alangkah baiknya kalau ibumu menggugurkan kamu dulu. Maksudnya, celakalah kamu. Itu sebuah peringatan yang sangat tercelakalah kamu. Kamu beristighfar, tapi kamu tidak memenuhi yang enam syarat istighfar itu kamu tidak memenuhi keenam syarat itu. Istighfar adalah peningkatan iman yang dibarengi dengan pembersihan diri. Jadi tidak mudah istighfar itu hanya dengan mengucapkan bertaubat. Lalu kata imam, apa yang enam itu? Awaluhaa. an -nadamu ala ma -mado. Yang pertama ialah kau sesali apa yang pernah kamu lakukan itu. Kau rasakan kepedihan, penyesalan karena dosa-dosa yang kamu lakukan sebelumnya. Wathani dan yang kedua al-azmu ala tarkil audi ilaihi. Yang kedua adalah bertekad untuk tidak akan kembali lagi ke situ abadan selama-lamanya. Wathalith syarat yang ketiga antu adi hukuk al makhlukin wa Nah yang ketiga yang sangat berat yaitu kalau engkau berdosa terhadap sesama manusia, kalau engkau menyakiti sesama manusia atau kalau engkau ambil haknya, kamu belum kamu hanya bisa bertaubat setelah engkau bayarkan kembali hak orang lain itu, setelah kau kembalikan lagi hak orang lain yang kau rampas itu, setelah kau balikan lagi harta orang lain yang kau curi itu. Dan syarat yang keempat, antu addi fi kulli Di antara hak Allah yang bebankan kepada kamu adalah kewajiban-kewajiban. Sholat fardu, puasa fardu, haji yang wajib. Dan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadamu yang pernah engkau tinggalkan dalam hidupmu. Jadi engkau, kalau engkau sudah pernah meninggalkan sholat sejak usia balirmu, engkau harus bayarkan, engkau harus kodok sholat itu. Engkau kembalikan lagi hak Allah itu, kau tunaikan hak Allah yang pernah engkau tinggalkan kalau engkau pernah tidak zakat setelah engkau menjadi orang yang berkecukupan dan berkewajiban untuk membayarkan zakat maka engkau harus bayarkan seluruh zakat-zakat yang engkau tinggalkan itu dan baru setelah itu engkau bertaubat itu syarat-syarat yang keempat untuk bertaubat dan yang kelima ini juga syarat yang berat antudi balahma alladhi nabata ala sukti wal haram hatta yarji al ila tunshiu fi ma bainaha yaitu engkau harus menguruskan tubuhmu menghilangkan daging yang tumbuh dari harta yang haram yang engkau makan sampai tulang kamu bersentuhan dengan kulit kamu. Sampai setelah engkau bersihkan itu, setelah engkau bersihkan daging yang tumbuh dari barang yang haram itu, engkau tumbuhkan daging yang baru, yang bersih dari dari makanan yang haram. Wasadi <tuh> wasadisu dan yang keenam antudhiqal badana alamatoat kama azaktahu ladatal ma'ashi engkau berikan kepada tubuh derita ketaatan kau harus mentaati Allah dengan menderita sebagaimana engkau melakukan kemaksiatan Allah dengan kesenangan kamu habiskan waktu kamu dalam kepedihan mentaati Allah Sebagaimana kamu telah menghabiskan waktu kamu dalam kemaksiatan kepadanya, jadi sebetulnya dalam perbuatan dosa kita bisa mengkategorikan dosa-dosa itu dalam tiga kategori: satu, dosa yang melanggar hak Allah; yang kedua, Dosa karena kita melanggar hak-hak manusia, dan yang ketiga, ada dosa yang melanggar hak Allah dan hak manusia sekaligus. Untuk semua hak-hak yang kita langgar, itu kita hanya bisa memperoleh tebusan atas dosa-dosa itu dengan istighfar. Apabila kita kembalikan hak-hak itu, kita tunaikan utang-utang kita kepada Allah, utang kita kepada manusia, dan utang, terutama utang yang pada saat yang sama utang Allah dan utang manusia sekaligus, utang kepada Allah misalnya puasa, haji, zakat, dan kewajiban-kewajiban ibadah lainnya utang kepada manusia ialah misalnya menjaga kehormatan dia memelihara hak dia untuk dimuliakan sebagai makhluk Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an karamna bani adam ketika kita merendahkan dia ketika kita menghinakan dia kita melanggar hak dia hak sebagai manusia banyak orang beranggapan bahwa ada amal-amal yang bisa menebus dosa-dosa kita dengan ringan. Misalnya ada orang berkata bahwa kalau kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la Allah ampuni dosa-dosa kita, walaupun besarnya, walaupun banyaknya, sebanyak buih di lautan. Emang ada hadisnya seperti itu, atau barang siapa yang pergi haji, kemudian ia kembali ke tanah airnya, ia akan kembali dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dikeluarkan dari perut ibunya kayumi waladatu umu dia akan kembali suci seperti bayi yang baru dikeluarkan dari perut ibunya. Jadi haji menebus dosa dosa kita. Ada banyak lagi keterangan yang tampaknya sangat mudah. Kalau kita beristighfar, gitu, maka Allah ampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun. Gitu. Ini adalah hadis-hadis tentang tebusan dosa. Pertanyaan kita, dosa yang mana itu yang Allah ampuni dengan cara yang mudah seperti itu. Termasuk misalnya cara melakukan sholat nisfu sa'ban, menghidupkan malam-malam seperti malam-malam Lailatul Qadar, atau seperti membaca solawat, membaca zikir yang tertentu yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Itu dosa-dosa yang mana? Apakah kalau kita menyakiti orang? Apakah kalau kita berutang pada orang? Bisakah kita menebus dosa itu dengan tadi zikir, ibadah, saum, sholat, dan haji? Jawaban kita tidak. Amal-amal seperti itu hanya bisa menghapus hak-hak Allah terhadap kita. Mudah-mudahan, dengan amal-amal itu, Allah ampuni kelalaian kita dalam menjalankan sholat. Mudah-mudahan, Allah ampuni dalam kelalaian kita untuk mengingatnya. Jadi, hak-hak Allah ditebusnya lagi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memenuhi perintah-perintah ibadahnya. Itu tapi kalau itu berkaitan dengan hak manusia. Kita seperti kata Imam Ali, kita harus mengembalikan hak itu. Jadi kalau utang kita banyak kepada seseorang dan kita sudah mampu membayarnya, kita harus membayarnya. Dan kalau kita tidak bayar utang-utang kita ketika kita mampu membayarnya, kita berbuat zalim. Dan Allah tidak menerima taubat kita sebelum kita bayarkan utang itu. Bukan dalam salah satu hadis disebutkan kalau kita sholat di atas sajadah atau di dalam rumah yang hasil gasab, hasil korupsi atau hasil dari mengambil hak orang lain, sholat dan ibadah kita tidak diterima di rumah itu. Istighfar kita juga tidak diterima dalam sebuah diskusi disebutkan walaupun dalam istighfarnya itu ia mengeluarkan otaknya bersama linangan air matanya karena ia harus membayarkan dulu hak-hak manusia yang harus ia ganti begitu pula kalau orang durhaka kepada orang tua orang itu tidak memenuhi hak orang tua hak orang tua ialah memperoleh birrul walidain robbayani sogiro, ya kita harus berbuat baik kepada orang tua seperti ia pernah memelihara kita dulu pada waktu kecil kita harus dan dosa terhadap orang tua akan menghalangi istighfar kita betapapun istighfar kita lakukan kalau kita tidak meminta maaf kepada orang tua Allah tidak akan mengampuni kita itu mengembalikan hak orang tua. Begitu pula orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi, Allah tidak akan mengampuni istighfar kita sebelum kita memperoleh ridho dari orang yang kita zalimi. Itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ghibah mempergunjingkan itu dosanya lebih besar daripada zina karena berzina, semata-mata berzina itu adalah melanggar hak Allah. Allah melarang kita berbuat zina. Tapi kalau dalam zina itu ada juga pengkhianatan terhadap pasangan kita, maka dosanya itu masuk kelompok yang ketiga, yaitu dia melanggar hak Allah dan melanggar hak manusia. Ketika kita juga menyakiti orang lain, kita melanggar فيرما الله سبحانه وتعالى يكتبه أورانغ أورانغ يا يَكِتِي الله خدا رسولنا الذين يؤذون الله ورسوله لَأَنَهُمُ الله في الدنيا والآخرة وَأَدَّ لهم عذابا مبينا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا Jadi orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman sama dengan menyakiti Allah dan Rasulnya. Dan Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Allah siapkan azab yang pedih bagi mereka, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminah bukan karena dosanya. Mungkin ia menyakitinya karena faham yang beda, mungkin ia menyakitinya karena tidak setuju dengan keyakinannya, mungkin ia menyakitinya karena kemiskinannya, atau karena kerendahan derajatnya. Maka istighfar kita tidak. Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita meminta maaf kepada mereka. Di situ kita melanggar hak Allah, yaitu tidak boleh menyakiti sesamanya pada saat yang sama kita melanggar hak Dia untuk memperoleh perlakuan yang baik dari kita. Jadi, itu syarat-syarat istighfar yang enam yang dijelaskan oleh Imam Ali, membuat istighfar itu tidak seringan seperti. ...yang kita percayai selama ini. Saya ingin membawakan satu riwayat dari Ali bin Abi Hamzah al-Thumali. Abu Hamzah al -nya kita kenal yang mewariskan kepada doa, kita doa di waktu dini hari... ...yang biasanya kita baca pada malam-malam Ramadan... Salah satu keistimewaan madhab Ahlul Bait ialah bahwa orang-orang suci telah mewariskan kepada kita doa-doa yang sangat indah, doa-doa yang sangat menyentuh hati. Nah Ali bin Abi Hamzah bercerita, Kana li siddiqun min kutabi Bani Umayyah. Ini pada zamannya Bani Umayyah. Mungkin pada ujung zaman Bani Umayyah, karena pada waktu itu hidup Imam Ja'far As-Sadiq, aku punya sahabat dari sekretarisnya Bani Umayyah, yang kerjanya itu menuliskan perbendaharaan raja, perbendaharaan Bani Umayyah. Aku uh, fakola dan dia berkata kepadaku maksudnya kepada Ali bin Abu Hamzah istazin li ala abi abdillah coba berikan izin kepadaku mintakan izin kepadaku untuk bisa menghadap Abu Abdullah Rupanya dia seorang pengikut Ahlul Bait tapi bekerja pada Bani Umayyah Pernah memang sebelumnya juga ada orang yang bertanya kepada Abu Abdullah Apakah boleh aku bekerja untuk Bani Umayyah? Kata Abu Abdullah, boleh selama engkau mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin. Tapi kalau tidak mendatangkan manfaat, maka terkutuklah pekerjaanmu. Ini orang itu datang menemui Abu Abdullah, salah seorang pejabat dari Bani Umayyah. Mungkin kalau sekarang itu menteri logistik pada zaman Bani Umayyah. Dia datang mengucapkan salam kemudian duduk. Kemudian ia berkata, Jo'ail Semoga aku jadi tebusanmu wahai imam. Inni kuntu fi diwani haula'i Aku ini bekerja sebagai pejabat untuk mengurus perbendaharaan kaum itu fa'asobtu minun yahum malan Jadi aku akhirnya kaya raya. Memperoleh harta yang baik karena bekerja kepada mereka. Wa fi Dan aku tidak peduli dari mana harta itu mereka peroleh. Tugasku hanya mencatat, tugasku hanya bekerja buat mereka. Tapi untuk itu aku mendapat upah yang banyak. Lalu Abu Abdullah as berkata, sekiranya Bani Umayyah memperoleh hartanya dengan apa yang mereka memperoleh hartanya itu dengan apa yang dituliskan sebagai harta mereka dari penghasilan mereka dari fai, dari barang pampasan perang atau dari hasil mereka berperang. Dan kemudian hartanya itu ditulis, dan kemudian disaksikan itu sebagai harta mereka. Pastilah mereka itu, kalau begitu, itu mereka tidak merampas hak kami, dan sekiranya mereka membiarkan manusia itu dengan apa yang ada menjadi hak mereka, pasti mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang mereka peroleh dengan tangannya. Maksudnya, sekiranya tidak ada yang membantu Bani Umayyah itu mungkin tidak akan terkumpul harta itu dan mereka juga tidak akan merampas hak keluarga Nabi. Kata pemuda itu yang tadi jadi pejabat itu, fahalli makhrajun minhu?" Apakah ada jalan keluar bagiku daripadanya? apa yang harus aku lakukan untuk menebus dosa-dosaku karena aku membantu orang zolim merampas hak rakyat banyak. Apakah kalau aku anjurkan kepadamu, kamu akan kamu lakukan? In af'al, af saya akan lakukan. Lalu ia berkata kepadanya, Fakhruj min jami'i maktasabata min diwanihim faman minhum rodadda ta'rif laka keluarkan semua harta yang penghasilan kamu dari bekerja kamu kepada orang yang zalim itu dan kalau ada orang zalim yang merampas harta seseorang dan kau kenal orang itu kembalikan kepadanya ...atau engkau kenal orang itu... ...tapi orang itu sudah tidak ada... ...tidak kamu ketahui keberadaannya... ...bersedekahlah atas nama dia... ...dan kalau itu engkau lakukan... ...aku jamin... ...atas nama Allah... ...surga mu... ...kata Ali bin Abi Hamzah... ...si pemuda itu menekurkan... ...kepalanya lama sekali... ...kemudian ia berkata... ...aku sudah lakukan... Mudah-mudahan aku menjadi tebusanmu wahai Imam. Lalu pemuda itu kembali bersama kami ke Kufah. Dan ia tidak meninggalkan di permukaan bumi itu apapun harta yang diperolehnya dari pekerjaannya itu. Hatta bahu lati kanat ala badani, sampai pakaiannya yang ia pakai pada badannya. Lalu kami akhirnya memberikan kepadanya pakaian kami dan kami berikan kepadanya nafkah untuk hidupnya karena ia sudah bersihkan seluruh hartanya. Wa kunna nauduh dan kami fa, fadakhultu alaihi yawman wa huwa fi thiyab fa fataha aynahu. Fa ma ata alaihi asyhur qala'il hatta marida. Wa kunna nauduh. Tidak berlangsung beberapa bulan setelah itu ia jatuh sakit. Dan kami mengunjunginya. Maka kami masuk mengunjungi dia. Dan dia masih berada dalam pakaiannya itu. Fafataha aynah. Dan dia membuka kedua matanya. Ya Ali. Wafali wallah sahibuk. Jadi pada akhirul. Hayatnya pada sakratul mautnya, ia berbisik, Hei ya Ali, maksudnya kepada Ali bin Abi Hamzah, sahabatmu telah memenuhi janjinya demi Allah. Ketika kami kembali lagi kepada Imam Ja'far as-Sadiq, ketika ia melihat saya, ia berkata, Ya Ali, wafayna wallah li sahibik. Hei Ali, demi Allah kami sudah penuhi janji kami kepada sahabatmu. Lalu aku berkata, Sodakta fidaka li wallahu inda mautih. Semoga kami menjadi tebusanmu, wahai imam. Sebelum akhir hayatnya, sebelum hembusan nafasnya, ia berkata, bahwa sudah memenuhi janjimu. Apa memenuhi janjinya itu? Yaitu imam jaminkan kepada dia surga, karena ia telah membersihkan dirinya bukan hanya sekedar taubat, bukan hanya sekedar istighfar, tapi dia kembalikan hak manusia yang telah ia ambil. Baik terpaksa ataupun dengan sengaja, ia kembalikan semua dan ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Kata Imam Ademanlah lakal jannah, aku jaminkan bagimu surga. Wa ma illa billah. عليه توكلت وإليه أنيب وأخير دعونا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته